Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, hari ini hari Jumat. Hati-hati, jangan main HP, jangan ngobrol saat khutbah Jumat. Dikhawatirkan engkau tidak dapat pahala sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang main-main kerikil, maka sungguh ia telah berbuat sia-sia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya benar, man qala sah faqad takallam, wa man takallam faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbicara benar atas khutbah imam, maka sungguh ia telah berbicara. Siapa yang berbicara, maka sungguh ia telah berbuat sia-sia. Siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala sholat Jumat. Wassalam. Bolehkah mengikuti nikah natal dengan alasan gratis? Boleh. Ini kegiatan sosial yang baik, menikahkan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan agar terpelihara hubungan mereka, dipersatukan dalam kesucian, dalam kebersihan, yaitu an-nikah, bukan dalam kekotoran, yaitu az-zina. Perbuatan yang bagus, yang baik, amal sosial. Bahkan kita perlu membantu walimah dan bantu agar pemuda-pemuda kita nikah. Jangan diam, jangan berhenti satu tempat. Dan ini yang sangat-sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam, karena dengan pernikahan tercipta masyarakat kaum muslim bertambah banyak. Dengan pernikahan akan lahir anak-anak Islam. Dan alhamdulillah, galibnya, semua bicara secara umum, laki-laki dan perempuan kaum muslimin subur, galibnya beda dengan orang-orang kafir. Karena mereka seperti hewan, kehidupannya seperti binatang. Terus, bagaimana hukum pernikahan dini? Apa maksud pernikahan dini? Pernikahan usia muda. Gak ada masalah. Dalam Islam dianjurkan. Kapan seorang itu dikatakan pemuda? Umur 30, umur 25, umur berapa seorang itu dikatakan pemuda? Balik. Telah balik dia pemuda. Karena itu Rasulullah SAW tidak membolehkan anak-anak yang di usia di bawah balik ikut perang. Setelah balik, perang ikut. Ibnu Umar tidak boleh diperbolehkan Rasulullah ikut perang Uhud, karena usianya belum sampai usia balik. Ketika terjadi perang Ahzab pada tahun kelima Hijriah, baru Ibnu Umar dibolehkan, karena usianya sudah berapa? 14 atau 15 tahun. Dewasa tidak? Dewasa. Sudah boleh perang. Perang saja boleh, apalagi nikah. Perang diizinkan Rasulullah ikut perang yang sudah balik. Perang. Jadi ini syubhat yang masuk dari orang-orang kafirin, karena kebudayaan barat sekarang di Eropa, di Amerika, tidak menyukai pernikahan dan ingin membatalkan lembaga perkawinan. Mereka menentang hidup bersama tanpa nikah. Bahkan di sini sebagian kaum muslim menceritakan, dan khabarnya mungkin mutawatirun, sudah ada yang menentang tidak perlu lembaga pernikahan, karena tidak menjamin hubungan akan kekal.
apa kata Nabi tentang nikah? Dan apa kata orang tentang nikah dan dibanding dengan pacaran? Banyak kita dengar orang yang mengatakan di saat-saat pacaran itu indah, bagus, menarik, karena memang masing-masing bertemu ketika sudah siap, bertemu ketika sudah mandi, kan kalau mau pacaran mandi segala macam, ya kan? Kalau suami istri kan tidak, melihat jeleknya, melihat bangun tidurnya, gitu kan? Ini cara pandang setonia, ingin merendahkan nikah dan ingin memperindah pacaran. Dan itu yang sering kita lihat dari orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, sekarang apa kata Nabi tentang nikah? Beliau mengatakan la yura al-mutahabbaini mislun nikah. Tidak terlihat, aku tidak melihat ada dua orang yang saling mencintai lebih indah dari pernikahan, tidak ada. Nah, dengan ucapan Nabi ini wajib kita dustakan hati kita, wajib kita dustakan manusia yang mengatakan bahwa pacaran lebih indah dari nikah. Kita wajib mengikuti cara pandang Nabi. Nabi mengatakan, aku tidak melihat ada dua orang yang saling mencintai melebihi nikah. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kita memang cinta kepada ayah kita. Kita memang cinta kepada ibu kita. Kita cinta kepada guru kita. Tapi yang terindah itu cinta antara suami istri. Itu indah. Karena cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada guru tentu tanpa syahwat. Tapi cinta kepada istri, istri cinta kepada suami itu dengan syahwat. Ini yang dimaksud oleh beliau. Tidak ada yang lebih indah. Bukan lebih besar, tidak. Tentu seorang ibu jauh lebih besar bagi kita para laki-laki dibanding istri. Allah dan Rasulnya lebih besar dari siapapun termasuk dari suami. Bukan itu maksudnya. Maksud Nabi indah. Karena orang yang menggemarkan pacaran dan tidak menyukai nikah itu mengatakan bahwa lebih indah pacaran daripada nikah. Ini yang syaitoninya. Jelas. Ya, wajib kita buang cara pandang seperti itu. Cara pandang syaitoninya. La yura al-mutahabbaini mithlu nikah. Tidak ada, tidak terlihat. Aku tidak melihat ada dua orang yang saling mencintai lebih indah dari pernikahan.